Okey, siapa yang guna produk kita ni? Anda tengok. Bekas Perdana Menteri. Ya, adakah satu produk yang anda pernah tengok? Bekas Perdana Menteri yang pegang produk macam ni ada tak? Tanpa dia bayar apa-apa. Ada ke tak? Pernah tengok? Tak ada. So, maknanya apa? Produk lain, dengar sini. Kau bukan lawanku, ya. Kita tak sama standard. Different, ya. Jadi, nak tahu produk ni bagus tak bagus, hanya ada satu cara anda guna. Dan anda jadi hakim sendiri. Yang sebelah kanan tu adalah kita punya chairman. Beliaulah yang bayar income kepada kita yang banyak-banyak. Ya. Dan produk kita yang paling laris, paling popular adalah produk Alpha Lipid Lifeline yang thin tu. Jadi kita nak tengoklah apa yang ada dalam produk ni. Okay? Okay, next. Okay, dalam produk ni Alpha Lipid Lifeline ni mengandungi kolesterol. Ingat, kolesterol ni tidak sama seperti anda tengok video tadi. Ya, dia quality dia berbeza. Ya. Kolesterol New Zealand yang terbaik di dunia. Ya, susu New Zealand pun terbaik di dunia. Kenapa? Sebab dia naturally pastured. Ya, dia makan makanan rumput semula jadi. Di Amerika, di Europe, dia orang pelihara juga lembu. Tapi dia makan dedak lain, ya, antibody lain, quality semua lain. And then kita punya ni grade number 10, ya, iaitu grade yang paling tinggi di dunia. Dan kalau anda dengar di luar sana tu ada juga company lain yang jual produk kolesterol ni, kemungkinan besar produk kolesterol tu datang dari syarikat kita. Tapi kita jual yang grade rendah. Ya, grade 10 kita buat produk kita, yang grade rendah kita jual. Makanya mereka tak boleh jual produk kolesterol ni lebih murah daripada kita sebab kita jual kolesterol pada dia. So dia buat packing sendirilah. Jadi kualiti paling tinggi adalah kolesterol Alpha Lipid Lifeline. Kenapa? Sebab kita pembekal terbesar di dunia. Okay. So dalam kolesterol ni ada apa? Ada faktor imun, ya. Faktor imun ni untuk lawan antibody. Sebab tu bila COVID tinggi macam ni produk kita habis, ya. Contohnya kita ada produk Imifor yang tablet yang kemam tu habis stop. Bulan 8 baru ni habis stok. Bulan ni habis lagi stok. Habis. Ada duit pun tak seru sebab tak ada barang. Ya? So sekarang barang produk ni jauh lebih bernilai daripada ruang ringgit anda. Dan sekiranya anda ada duit, lebih baik anda miliki produk ni. Ya? Dan of course kita juga ada growth factor. Ya? Transforming growth factor. Ini untuk pemulihan. Jadi bila abang rata-rata dengan orang guna produk ni, yang pengguna dengar testimoni dia sebut perkataan yang sama. Apa dia? Dengar baik-baik. Pemulihan. Dia akan pulih kita punya sistem imun. Dia akan pulih kita punya software dalam tubuh kita. Ya? Anda guna dan anda jadi hakim sendiri. Dan tak cukup dengan kolostrum, dimasukkan, disertakan pula dengan Alpha Lipid Technology yang mana sudah pun dipatentkan, orang tak boleh tiru. Ya. Jadi penting apa Alpha Lipid Technology ni? Dengar. Untuk satu penyerapan, nombor dua delivery system. So apa yang tak cukup dalam badan anda, lipid teknologi lah pergi hantar. Kalau mudah nak ingat, dia macam swimming doctor. Doktor anda minum, dia doktor ni masuk dalam tubuh pergi cari apa yang kurang dalam tubuh. Contohnya kalsium kurang, dia akan hantar kalsium. Dia tengok vitamin B kurang, dia akan hantar vitamin B. Dia tengok antibody kurang dalam tubuh, dia pergi hantar antibody ke tempat-tempat yang diperlukan dalam tubuh. So produk kita ini intelligent product, ya. Branded product. Dan ianya digunakan sebagai sarapan pagi. Itu saja. So untuk dapat kesihatan di sini, satu saja. Tukar sarapan, semua settle, insyaAllah. Ya. Dan of course, selain pada itu, kita juga ada probiotic dan prebiotic. Kenapa? Sebab kita menguatkan sistem imun kita ni through gut health, melalui kesihatan usus kita. So probiotik ni, probiotik dan prebiotik ni memainkan peranan yang besar. Ya. Dan begitu juga dalam tak cukup dengan tu, kita tambahkan lagi 22 jenis vitamin dan minerals, termasuk vitamin C. Yang orang dah sibuk-sibuk vitamin C ni, kami 20 tahun dah guna. Bah. Ya. Orang baru sibuk sekarang je vitamin C. Kami dah lama dah guna. Segelas ni aja. Ya, yeah. And then kita juga ada kalsium. Ya, yeah, untuk struktur tubuh ni orang perlukan kalsium. Ya, yeah. Struktur tubuh kita ni tulang. Dengar, semakin kita berumur, tulang kita akan menjadi semakin nipis. Dia punya density, kepadatan. So apa perlu kalsium?
Berapa benih kita perlu kalsium ni setiap hari? Dengar, 1000 miligram. Dalam satu gelas Alpha Lipid Lifeline sudah pun mengandungi 1000 miligram. Kalau anda minum susu yang kat luar tu, bukan kolostrum lah, susu kat luar tu, untuk dapat 1000 miligram, anda perlu minum 4 gelas. Baru cukup kalsium kita je. Dan kalsium ni hanya salah satu daripada 22 vitamin dan mineral yang kita ada. Yang tu pun orang minum, kena minum 4 gelas dah. Nak bandingkan dengan kalsium kita. So apa makna? Rugilah anda yang tak guna. Okay. Dan of course, hari ini adalah makanan pertama kehidupan. Lahir saja mamalia, baik manusia, lembu, harimau, kambing dan sebagainya, inilah makanan pertama yang Allah suruh makan. Dengar. Tak ada pengganti. Tak ada mamalia lahir terus-terus keluar makan ginseng, tak ada. Makan green tea, tak ada. Makan habatus sauda, tak ada. Makan madu pun tak ada. Lahir saja mamalia, inilah makanan pertama yang Allah suruh makan. Dan ia tidak ada pengganti. Ya. Kita merupakan pengeluar kolesterol terbesar di dunia. Lahir manusia, inilah yang kita minum. Mati, nak mati besok, nazak ke hospital pun dah terlalu makan. Last sekali doktor masukkan tube. Dalam tube tu doktor masukkan apa? Doktor masukkan ginseng ke? Doktor masukkan acai berry? Untuk orang yang dah terlantar di hospital tu, dia masukkan tip. Dia masukkan apa dalam tip tu? Susu, boh. Susu. Kenapa susu? Sebab susu murah. Kalau orang ada duit, dia masukkan kolostrum. Ya, kolostrum ni 3 hari pertama setelah mamalia melahirkan anak. Dia hari 3 hari je dia keluar. Lepas lahir anak, hari keempat dah tak ada. Ya. Jadi maknanya apa? Produk kita ni terhad. Beruntunglah anda sekiranya anda dapat guna produk ni. Okay, so kita nak tengok. Ada orang cakap kepada kami, ramai juga cakap benih produk ni mahal. Cuba kita tengok sikit. Kita buat breakdown ya. Tengok, cuba anda tengok. Atas satu-satu tin tu. Probiotik, cuba anda pergi ke besok, pergi ke farmasi atau GNC, you pergi tengok probiotik berapa harga. Probiotik berapa harga. Multivitamin dan mineral, you tengok berapa harga satu botol untuk satu bulan. Kolesterol, berapa harga satu botol satu bulan. You tengok vitamin C saja berapa untuk kegunaan satu bulan. Sekiranya kita campur semua benda yang ada dalam Alpha Lipid Lifeline, makanya kos dia sebenarnya lebih kurang RM692. Tapi dalam syarikat ni, sebagai ahli, company jual harga RM181 je. Ya. So, bagi mereka yang cakap mahal, kenapa? Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sebab tu dia kena masuk Zoom. Ya, supaya mereka lebih tahu. Okay? Alright, next. So, dalam produk kita ni, orang guna ni banyak testimoni. Abang ni nak bagi tahu kepada anda, ya. Sepanjang lebih kurang 5 bulan kita dalam Zoom ni, kita cuba kutip kita punya live testimoni. Yang mana kita sudah masukkan semua dalam YouTube ya. Anda type alphalipid.net ya. Dalam masa lebih kurang 5 bulan ni, kami sudah berjaya kumpul lebih daripada 700 testimoni, live testimoni 700. Anda cari satu produk, bagi tahu Abang Nick yang boleh kumpul testimoni sebegini banyak. Live testimoni kumpul. Tengok, boleh fight tak dengan kita punya produk. Atas dasar testimoni yang sebegini banyak, itu pun you patut cuba. Ay, bunyi bagus sangat ni kan. Anda cuba, anda jadi hakim sendiri. Kuala Krai, Kota Baru. Tak try, tak tahu.